So hari ni dekat saya adalah Les Paul, Gibson Les Paul. Gibson Les Paul, alright. So Gibson Les Paul ni, yang ini gitar replika ataupun dalam bahasa biasanya kita sebut gitar fake kan. Ian Chong dengan Baltazar, alright, steady bro. Okay, so gitar ni apa yang dah dibuat? So gitar ni dah dibuat refret. Gitar ni dah masuk fret wire baru. Okay, ni fret wire yang saya pasang. Ni fret wire stainless steel 2.8mm. Dia punya tebal dia kan, dia punya crown width dia ni 2.8mm. So dia punya ujung dia macam ni lah kan. So ni dah buat tali dia dah rendah. Tali dia 0.75mm. Ni tali dia. Sopo 75mm. So kita test dia punya sound. Okay, kita test dia punya sustain. Gitar ni dulu asalnya dia punya buzzing, dia bukan setakat buzzing, dia dead note terus, note mati. Nanti saya edit balik, ada satu video saya dah rakam sebelum setup. Nanti saya edit balik, nanti saya post. So sekarang ni alhamdulillah dalam dia punya string action 0.75mm. So kita dengar dia punya sustain dia. So dengarkan bunyi gitar replika ataupun gitar fake bila dia dah upgrade kepada stainless steel dan ada dah buat proper setup. So kita dengar sound dia. Thank you.
stand dia. Okay. So dalam apa nama ni, string action yang optimal, yang super low watt, tapi dia dapat tone weight yang cukup. Lepas tu dia punya sustain dia panjang, sustain dia panjang. Jadi bila kita main tu, kita tak terasa macam was-was, kita tak terasa macam worry kan. Kita tak terasa, maknanya kita peace of mind. Bila kita main tu, kita rasa peace of mind, lancar lah. Maknanya kita main tu tak ada macam gangguan apa kan, tak ada konflik kan, tak ada konflik kat kepala. Okay, so kita dengarkan balik dia punya tone dia, dia punya sustain dia. Yeah.
Gibson replica. Jadi dah buat upgrade, dia dah upgrade, owner dah upgrade pada stainless steel fret. So bila upgrade pada stainless steel fret ni, dia punya tone dia memang dah berubah, tak sama macam masa muda saya pegang gitar ni. Memang dah, mungkin tak apa, sesa main, sedap main. Dia dah licin, dia dah, tadi tu dah lembut, kan. Lepas tu dah buat fret leveling, dah set up balik. So tali pun dah rendah, dan saya set up rendah 0.75mm. Dan satu lagi, gitar ni dah upgrade kepada bonnet. Ni bonnet, ni bonnet, nut tulang kan. So ni rupa fret baru lah, stainless steel fretboard dia semua saya dah gosok balik, saya dah buat radius balik kan. So bunyi berdenting dia sedap lah kan. So sebelum saya off video ni, saya buat last compact punya. Thank you.
stop sampai sini je dulu. So nanti saya update apa nama ni, saya share ada satu lagi video sebelum kita ni di setup dan selepas di setup. Okay, bye, assalamualaikum.